KPM. Sudah kita tak bisa buka itu lalu rabi terkala baru maka ada ketika itu kejam. Apa aku cuba berdendam? Aduh, beratlah pula. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya NISA. Nisa. Hai, anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Maaflah pagi-pagi. Kita bersenam sikit supaya badan kita kekal cerdas dan sihat. Itu topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Nisa nak ingatkan. Hari-hari mesti nak kena ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat-tempat awam. Jaga penjarakan sosial sebanyak sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda. Agaknya siapa cikgu yang akan bersenam dengan Nisa bersama-sama pada hari ini? Jom kita berkenalan dengan beliau, kita tonton profil ini. Baiklah rakan-rakan, jom kita persilakan Cikgu Saiful yang merupakan guru dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Macam mana Cikgu hari ini kita nak bersenam ni? Saya dah buat 50 dah tadi. Wah, okey. Power kan? Okey, baiklah Cikgu. Sebelum itu kan Cikgu, kalau kita dah berada di dalam kawasan yang selamat, jarak sosial kita ni lebih 1 meter insyaAllah. Kita perlu membuka pelitup muka kita. Silakan Cikgu. Okey, baik. Kalau kita di luar sana, apabila anda membuka pelitup muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Wah, cikgu dah bawa bekas. Saya pun ada. Warna biru juga. Boleh simpan dan boleh gunakan kembali. Yang penting, jangan gunakan pelitup muka yang dah kotor. Jangan gunakan pelitup muka yang melebihi penggunaan selama 8 jam. Dah lebih 8 jam tu, eloklah kita tukar. Ataupun bawalah yang lebih. Bila bawa lebih, senang sikit kan. Kita boleh tukar-tukar. Baiklah, cikgu. Saya tidak bersorangan. Sebab saya kira saya tak nak bersenam sorang-soranglah. Okay. Saya nak ajak rakan-rakan kita yang merupakan murid-murid dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Hai. Apa khabar? Cikgu, saya nak tanya apa khabar kat mereka. Apa khabar? Khabar? Yes, okey. Hai. Cikgu boleh persilakan mereka untuk memperkenalkan diri dalam bahasa isyarat. Saya nak tengok. Okey. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat, ya? Okey, baiklah. Cikgu mahu kenalkan semua murid-murid Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam yang bersama dengan cikgu pada pagi ini. Okey, yang di atas sekali, kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya N-I-K-N-U-R. F-A-Z-L-I-N-A, isyarat nama saya. Okey, terima kasih. Nik Nur Fazlina. Okey, di sebelah Nik Nur Fazlina. Puteri. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Puteri Fatimah. Isyarat nama saya P. Okey, terima kasih. Okey, next. Okey, seterusnya adalah okey. Ya, Puteri juga ya. Assalamualaikum. Nama saya P U T E R I. Nurhaq
isyarat nama saya Putri. Ha, ada Putri, dua Putri dalam kelas saya. Baik, baik. Ha. Okey, seterusnya. Siapa lagi? Kita. Mai Sarah. Okey, nama saya M A I Nur, M A I S A R A H. Nama isyarat saya M I. Okey, M I. Ha, Mai Sarah. Okey, seterusnya Aisyah. Hai, nama saya M A I S A R Aisyah. Okey. Yeah. Nama saya isyarat saya Aisyah. Aisyah. Dan okay, yang terakhir sekali siapa? Siapa lagi? Siapa yang menyembunyikan? Ada tak bersama saya? Malu eh? Ha? Syifa, ada Syifa? Mungkin akses internetnya ada sedikit masalah. Okay, tak apa, kita akan berkenalan dan berjumpa dengan Syifa yang namanya. Sebentar sahaja lagi. Hari ini cikgu, topik kita adalah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Agak-agaknya apa kita nak lakukan sepanjang episod kita ni cikgu? Baiklah. Terima kasih Kak Nisa eh. Ya, Nisa. Okey. Untuk hari ini saya akan bersama-sama dengan semua dalam subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 4. Tingkatan 4. Okay. Baiklah. Cikgu, rakan-rakan kita ni daripada tingkatan berapa semuanya? Semuanya adalah pelajar-pelajar, murid-murid sekolah saya tingkatan 4. Tingkatan 4 semuanya. Jadi ini adalah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tetapi sebelum itu Nisa nak suka nak kongsikan kepada mereka bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan datang. Tak lama lagi kita nak meraihkan guru-guru di Malaysia semuanya dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Temanya adalah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu yang telah dilancarkan baru-baru ini. Saya agak-agak teruja cikgu sebab maklumlah saya pun sukakan aktiviti kesihatan, aktiviti luar. Saya pun hari ini dah bersedia. Saya dah bersedia pakai baju sukan, saya dah angkat apa berat ni. Alamak, tiba-tiba tak boleh angkat pula. Tadi boleh. Kan? Tadi boleh sampai 50 ni, tiba-tiba tak boleh angkat pula. Dan kalau untuk buku teks di sekolah, ini adalah buku teks yang mereka perlu rujuk. Kalau boleh lihat, inilah bukunya yang adik-adik kita gunakan di sekolah. Untuk saya angkat sikit. Nampak? Ya. Yang inilah bukunya supaya kita apa nak mulakan pelajaran cikgu, saya rasa kita perlu memanaskan badan. Ya, nak buat dengan ringkas cikgu. Betullah. Boleh tak? Semua sama-sama boleh. Ikut saya. Okey. Semua murid-murid yang berada di rumah ataupun di sekolah. Ya. Okey, saya mahu semua bersedia pagi ini. Okey, kita akan bersama-sama membuat senaman ringkas. Boleh semua? Okey, jom bersedia. Kita berdiri. Berdiri semua. Boleh? Okay. Wah, semua dah bangun. Semua okay. Dah sedia dah. Sikit. Okey, sedia semua? Okey. Okey, boleh. Yeah. Kita buat ulang lagi. Kita lajukan lagi. Sedia? Sedia semua. Yang di rumah, kita ikut. Pagi-pagi, kita kena cerdaskan diri. Okay? Satu, dua, tiga. Lagi.
Lagi jom. Alamak. Di rumah pun jangan sekelak ya. Lagi juga macam kita. Lagi laju. 5 kali ganti dulu. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Teras Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Cikgu Saiful serta rakan-rakan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Hari ini subjek kita, Cikgu, Pendidikan Khas Vocational atau PJPK, kita akan membincangkan mengenai kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Pagi-pagi Cikgu dah minta saya pakai baju sukan. Kenapa agaknya Cikgu? Apa yang kita nak lakukan pada hari ini? Okey, baiklah Nisa. Yeah. Okey, jadi tadi awal-awal lagi kita telah pun bersenam. Yeah. Ha, jadi sekarang cikgu mahu ajar kenapa kita mahu bersenam. Ha, boleh saya mula? Boleh cikgu, silakan. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Baiklah. Untuk hari ini cikgu akan bersama-sama dengan semua murid-murid, okey, untuk satu tajuk iaitu pentaksiran kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, KSSM tingkatan 4 pendidikan khas. Sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, cikgu mahu semua bersedia dengan buku teks, buku nota, alat bantu pendengaran semua ada? Tahniah. Bagus semua anak murid cikgu. Alat tulis dan yang paling penting, baju sukan hari ini. Ada ya? Ada. Semua? Good. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey. Apa itu kecergasan fizikal? Okey. Kecergasan fizikal ialah keupayaan fizikal seseorang melakukan aktiviti harian dengan berkesan, mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti sukan atau aktiviti riadah dan mampu mengekalkan tenaga yang mencukupi untuk menghadapi apa-apa masalah. Semua boleh faham? Ha, itulah maksud pentaksiran kecergasan fizikal. Seterusnya, kita tengok apakah komponen-komponen yang perlu kita taksir. Ada 5 komponen. Yang pertama, kapasiti aerobik. Yang kedua, kekuatan otot. Yang ketiga,
komposisi badan. Yang keempat, daya tahan otot. Dan yang terakhir, kelenturan. Nah, kelenturan itu biasalah. Okey? Okey. Jadi cikgu akan memfokuskan pembelajaran cikgu pada satu komponen saja. Apa dia? Kekuatan otot. Okey. Apa pula kekuatan otot? Kekuatan otot merujuk kepada kuasa atau tenaga maksimum yang dapat kita buat oleh sesuatu atau sekumpulan otot untuk mengangkat, menolak atau menarik bebanan. Boleh faham ya, Kak Nizam? Boleh. Boleh. Okey. Boleh tak cikgu tunjukkan contoh-contoh latihannya sekarang? Apakah latihannya yang terlibat? Okay, kita tengok sama-sama. Contoh aktiviti kekuatan otot yang pertama, plank. Kita tak boleh buat kat sinilah kan? Yeah. Kalau tak, saya nak suruh Kak Nisa buat ni. Tapi tak apalah. Okay? Saya nampak gambar tu saya dah, Okey, ini contoh aktiviti pertama, plank. Seterusnya, aktiviti kedua, push up. Okey? Push up. Okey? Cari tempat yang selamat. Itu yang paling penting. Okey? Aktiviti ketiga, mountain climber. Ini untuk kaki, bahagian kaki. Okey? Dalam keadaan berdiri boleh juga buat sebenarnya. Okey? Dan contoh aktiviti yang terakhir adalah squat. Sekarang semua boleh buat. Tak ada masalah kan? Boleh Kak Nisa? Boleh. Okey. Anak murid cikgu tengok saja ya, tak nak join. Okey, itu dia tadi. Empat aktiviti kekuatan otot. Okey. Aktiviti-aktiviti ini boleh kita buat dalam bentuk stesen atau kawasan tempat yang tertentu. Contoh seperti yang cikgu sediakan dalam gambar rajah. Kita tengok sama-sama. Stesen pertama, aktiviti plank sisi. Okey, aktiviti ini boleh dilakukan, dibuat dalam tempoh masa 1 minit. Okey. Kemudian rehat 1 minit, kita teruskan dengan aktiviti lompat gunting. Juga dalam tempoh 1 minit. Rehat 1 minit, kita sambung dengan aktiviti jumping jack. Boleh? Jom, cikgu. Cuba buat. Satu, dua, mula. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Okey. Dan rehat 1 minit. Kita sambung dengan aktiviti terakhir, plank Superman. Okey? Jadi ini adalah contoh aktiviti. Kita boleh tinggikan latihan ini dengan menambah masa. Contohnya, aktiviti ini dilakukan atau dibuat dalam tempoh 2 minit atau lebih. Okey, kita boleh pelbagaikan banyak-banyak latihan. Okey, even aktiviti pun boleh kita ubah sesuai. Okey, untuk memastikan body kita sentiasa tahu, sedar apa aktiviti. Kalau kita selalu buat aktiviti yang sama, Nisa, kita akan body kita akan imun. Body kita jadi biasa. Jadi lali. Jadi lali, betul. Jadi kita kena ubah aktiviti selalu. Tapi dalam tempoh masa dan mengikut panduan. Okey, Nisa. Okey. Itu dahulu untuk saya. Saya rasa untuk aktiviti senaman ni banyak yang kita boleh lakukan sebab saya kira sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk kita lakukan. Yang di rumah boleh ikut, ya. Boleh ikut video-video. Cikgu pun dah tunjukkan video beserta gerakan. Jadi kita tahu nak lakukan macam mana supaya tidak tersalah teknik. Kan? Kalau nak lakukan tu pastikan ada kawan-kawan kot terkehil pinggang cikgu. Dah lama tak bersenam, tiba-tiba nak bersenam. Betul. Boleh tahan juga. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Saya rasa saya nak sambung lompat bintang tadi. Yang di rumah pun boleh sambung bersenam. Kita akan jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM.
Cik TV KPM. Bertemu kembali dalam teras di Didik TV KPM 440. Lupa dah berapa ratus. Tak apalah cikgu ya. Saya letak dulu di sini. Kembali bertemu lagi. Kita sekarang tengah berbincang mengenai topik kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Dan cikgu Saiful telah menunjukkan sedikit cara melakukan senaman-senaman secara stay sane. Seterusnya kita ada apa cikgu? Silakan. Okey. Baiklah. Terima kasih Kak Nisa. Okey, baiklah saya akan sambung lagi topik ini dengan tajuk yang lain pula, iaitu tentang prinsip penggunaan FITT. Apa itu FITT? Jom kita tengok sama-sama. Okey, ini dia. Panduan penggunaan prinsip FITT dalam senaman. Okey. Yang sebetulnya, kalau kita ada satu jadual yang bagus, yang baik untuk kita lakukan senaman, mungkin kita boleh kekalkan kesihatan dalam tahap yang maksimum. Jadi, ini hanyalah satu panduan. Okay? Contoh untuk kita sama-sama cuba. Okey. Apa yang dapat dilihat di sini, F bermaksud frekuensi ataupun kekerapan. Kekerapan kita melakukannya. Contoh dalam jadual yang cikgu sediakan ini adalah minggu satu. Hanya hari Isnin dan Selasa sahaja kita membuat senaman. Okay? Dalam keadaan yang I. I itu untuk intensity. Intensity tahapnya bagaimana? Okay. Biasa ke, sederhana ke, tinggi ke dan sebagainya. Kemudian time. T untuk time atau masa. Okay. 10 ulangan ataupun 8 ulangan. Okay. Bergantung kepada panduan yang disediakan. Okay. Dan T yang terakhir adalah types. Okay. T-Y-P-E-S ataupun jenis-jenis senaman yang akan kita buat, kita lakukan. Okay. Ini contoh-contoh yang cikgu sediakan. Okey, minggu kedua hanya hari Rabu, Khamis dan Jumaat sahaja untuk kita bersenam. Okey. Mengikut jadual yang disediakan. Seterusnya minggu tiga dan minggu empat. Jadi untuk satu tempoh masa satu bulan. Kita sudah ada satu jadual senaman yang sangat sesuai untuk digunakan. Okay. Ini adalah antara contohnya tadi saya dah sebutkan. F adalah frekuensi. Okay. Frekuensi kekerapan kita melakukannya. Okay. I stand untuk apa? Intensity. Intensity. Tahap kecergasan yang kita lakukan. Kita buat aktiviti itu. Okay. Sama ada sederhana, biasa saja, tinggi. Okay. Kemudian T yang ke pertama ni untuk? Time. Time. Masa. Thank you Nisa. Okay. Masa. Masa yang perlu untuk melakukan senaman. Dan T yang terakhir adalah types. Jenis senaman jenis yang kita buat. Okey Nisa. Yeah. Okey, ini semua contoh-contoh yang ada. Cikgu, apa perbezaan antara minggu yang awal dengan minggu yang ketiga dan keempat ni? Okey, jika kita lihat tadi, okey, minggu satu senamannya agak biasa saja. Ringan saja, semua boleh buat. Okey? Tetapi pada minggu satu itulah otot-otot kita sedang dibina. Minggu kedua, latihan yang kita lakukan, yang kita buat lebih tinggi. Jadi perbezaannya, perubahan masanya jadi lebih tinggi. Okay? Minggu ketiga dan keempat lebih tinggi. Okay? Itu bermaksud body kita sudah bersedia untuk membuat aktiviti yang lebih berat. Baik. Bolehlah saya gunakan jadual ni nanti cikgu. Boleh saja, tiada masalah. Baik. Okay. Seterusnya apa lagi? Okay. Adakah kita akan buat aktiviti? Yeah. Saya tak sabar sebenarnya, saya suka je nak aktiviti pagi-pagi ni. Yang di rumah pun boleh turut sama membuat aktiviti dengan kami. Silakan cikgu. Betul. Baiklah. Boleh saya ke depan? Sila cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Itu dia tadi sedikit berkaitan dengan tajuk yang kita
belajar hari ini, okey? Tentang apa? Kekuatan otot. Otot. Ini otot. Okey, baiklah. Sedikit permainan, boleh? Boleh. Okey, kita akan main. Semua bersedia? Okey, boleh. Semua bersedia? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu akan buat satu permainan yang cikgu namakan sebagai roda sihat. Roda sihat. So, kamu akan berpusing dan kamu akan sihat. Kalau selalu bermain permainan ini, okey? Baiklah. Sebelum itu, cikgu ada sediakan juga nama-nama murid-murid sekolah cikgu. Bersedia semua? Nama ada ni? Cikgu dah siap-siapkan. Okey. Jadi cikgu mahu Kak Nisa lah untuk cabut nama-nama ni. Boleh. Dan yang di sekolah tu bersedia. Boleh? Bersedia. Ya. Okey. Faham? Okey, good. Baik ah. Okey, Kak Nisa cuba cabut satu. Siapa yang terpilih ni? Kita tengok. Okey, namanya Nik Nur Fazlina. Nik Fazlina. Fazlina. F. Sedia? Sedia? Boleh. Cikgu akan pusingkan roda ni nanti. Ya. Okey? Jom cikgu. Boleh ya? Fazlina kita tengok. Dah Fazlina. Berdiri. Dia dah berdiri, dia dah bersedia betul tu. Baiklah Fazlina, kita tengok. 1 2 Wah. Di mana Kak Fazlina? Fazlina perlu melakukan apa? Apa tu? Apa tu? Jumping jack, bukan? Apa tu? Jumping jack. Jumping jack. Okey, boleh? Okay, kita kira. 5 kali. Wait. Tunggu. Okey, dia dah buat. Good Fazlina. 3 4 5 Dah 5 dah. Cukup. Okey, tahniah Fazlina. Tahniah. Bagus. Seronok cikgu tengok. Okey, kita buat yang kedua boleh? Yang kedua. Boleh. Nama yang siapa kedua. Siapa pula ni? Semua kena ni nanti. Okey. Siti nama Aisyah. Siapa? Aisyah. Aisyah. Aisyah boleh? Berdiri boleh. Terus. Bersedia dia. Ya. Yeah. Okey Aisyah. Cikgu putar sekarang. Boleh ya? Aisyah, lompat gunting. Lompat gunting. Lompat gunting bagaimana Aisyah? Macam ni. Okey? Lompat. Lompat. Oh. Okey, 5 kali. Boleh? 1 2 3 1 2 2 3 4 5 Okey, good Aisyah. Tahniah. Bagus. Sihat dah pagi ni. Sihat. Okey. Kita masih ada masa lagi. Boleh lagi. Lagi. Boleh lagi panggil kita mereka. Kita panggil lagi seorang. Okay. Kita tengok. Kita teruskan je permainan kita. Okey, nama yang kedua. Putri. 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 Putri Nur. Putri. Putri Nur Hak Nur Iman. Comel ni. Putri mana satu? Putri yang tengah berdiri tu. Kita tengok. Okey. 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 Sedia? Boleh ke Kak Nisa yang putar pula? Boleh. Boleh Kak Nisa? Kita dalam pada menjaga jarak sosial ini, saya cuba cikgu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bagi senang-senang je. Jumping jack jumping juga. Jumping jack sama saja. Jumping jack. Boleh. 5 kali. Boleh? Okey. 1 2 3 4 5 Yeay. Tahniah. Okey, baiklah. Okay, baiklah. Kita kembali ke sini, cikgu. Kita akan terus mencabut nama yang ketiga. Boleh lagi. Kalau boleh, kita nak semua orang semua buat. Semua kena cuba. Ya. Okey? Ya, semua sihat. Yang ni Putri juga. Putri Fatimah. Putri Fatimah. Cepat, Putri Fatimah. Jom. Sama-sama dengan saya. Okey. Putri pemalu orangnya. Tapi hari ini cikgu suruh juga. Sedia, semua, Putri? Semua kena sihat. Ya, betul. Okay, bagaimana Putri? Lompat gunting. Lompat gunting. Okey. Boleh? Lompat gunting. Satu. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Yeay. Lepas ni cikgu mau tambah lagi ni. Tambah lagi. Bilangannya tu. Ya. Yeah. 5 tu biasa saja. Biasa je. So kita buat 10 lah. Boleh? Kita boleh kita ada 2 orang ada lagi dua ni. Ada 2 lagi. Siapa yang bertuah? Siapa? Okey. Namanya
Mai Sarah. Mai Sarah. Mai Sarah. Ini adalah atlet sekolah saya ni. Wah, lari laju ni. Baik, baik. Adakah kita tengok beliau bagaimana performance dia? Ya. Okey, Mai Sarah sedia? Jangan hampakan Cikgu Saiful. Jangan hampakan saya, betul. Ha. Squat. Squat? Ya. Squat. Yang tangan ke depan pun boleh juga. Yang depan? Okey. Okay. Turun. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Yeay. Tahniah. Okey. Boleh duduk. Semua bagus-baguslah kawan-kawan kita. Siapa yang terakhir ni? Ya. Yeah. Siapa lagi yang belum? Syifa. Senyum Syifa. Takut dia. Hai Syifa. Boleh ya? Boleh. Okey. Berdiri. Sedia. Sedia Syifa. Okey, Syifa. Baiklah, Syifa kena buat apa? Sama. Kena squat sama, juga. Squat juga. Kita buat sama-sama, Syifa. Jom. Satu, dua, mula. One. Syifa, jom. Two. Three. Four. Five. Kita dah lima. Okey. Syifa belum lagi? Syifa okey. Habis, come on, Syifa. Saya rasa dia tengah buat tapi tersekat betul, sedikit. Betul. Jadi bagus. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih kepada rakan-rakan semua. Cikgu ada nak suruh saya tak buat satu? Boleh tak? Boleh. Tapi saya bagi yang senang dahlah. Okey, saya cuba saya ni ya. Okey, saya pusing untuk Nisa. Kita tengok apa kan boleh. Kak Nisa kita buat lompat gunting. Lompat gunting. Ya? Okey, lima kali. Lima kali eh? Okey. Okey. Satu, dua, tiga, empat. Lima! Good. Yeay! Wah, sihat. Boleh. Sihat dah kita sihat semua. Okay? Kita punya jantung sedang bergerak laju ni sebenarnya. Yeah, saya rasa kita perlukan air, cikgu. Bila betul bersenam, jangan lupa minum air banyak-banyak. Betul. Dan yang di rumah, kalau melakukan aktiviti dengan kita, boleh pergi minum air. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Ini sangat menarik kerana saya dapat mempelajari senaman yang baru. Selain itu, saya juga dapat mempelajari mengenai tubuh badan sendiri. Dan cikgu saya pun sangat baik. KPM. Didik TV KPM. Insan yang bukanlah guru ini tidak mengerti apa itu penat dan lelah dalam mendidik anak watan di negara ini. Mereka tidak pernah mengadu rasa payah dalam melayan kerana dan ragam murid-murid. Pendidik inilah yang telah membentuk anak-anak muda yang kini telah menjadi pemimpin-pemimpin yang berkaliber. Guru, tanpamu dunia ini ibarat gelap gelita. Engkau datang memberi sinar harapan kepada kami untuk bangkit dan maju dalam menjadi insan yang berguna. Guru, engkaulah yang mulia. Jasamu akan selalu dikenang. Tetaplah menjadi pelita demi anak-anak bangsa. Akhir kata dari saya, the best teacher always teach from the heart and not just only from the books. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sasamu tidak terungkap. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Saiful dan juga rakan-rakan dari Sekolah Menengah Pendidikan Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Cikgu, saya tengok Cikgu ada bawa carta cergas ni. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit apa yang ada ni. Betul, okey. Ini adalah carta cergas yang kami cikgu-cikgu PJPK hasilkan okay, untuk kegunaan murid-murid di sekolah kami. Okey. Jadi carta ini kita paparkan di sekolah dan murid-murid sendiri akan
berusaha untuk melihat carta ini atau jadual ini dan mereka sendiri akan melakukan senaman okay, atas usaha sendiri. Yeah. Ha, ini carta ni. Dalam carta ni ada jenis-jenis senaman yang berbeza-beza. Okay? Jadi murid-murid boleh pilih untuk hari ini satu hari tiga eksersis sahaja. Tiga jenis. Cikgu tak mahu tak lebih dulu. Ya. Nanti dah masuk bulan 6, bulan 7, kita tinggikan lagi. Ya, baik. Senamannya. Kalau contohlah kalau cikgu nak pilih tiga untuk permulaan, mana cikgu boleh cadangkan? Okey. Biasanya seperti yang kita semua sedia maklum, okey, latihan ini perlu dimulakan dengan tahap yang rendah dahulu. Ya. Jadi cikgu akan buat latihan yang ulangan yang sedikit. Okey, contohnya lompat gunting 15 kali ataupun lompat gunting 10 kali. Mana yang Nisa akan pilih dulu? Yang 10 kali. 10 kali dulu. Yeah. Biasalah tu, okey. Untuk permulaan, memandangkan kita pun baru saja buka sekolah. Yeah. Jadi memang saya arahkan, saya suruh semua murid-murid saya untuk memilih latihan yang kurang dahulu. Baik. Memandangkan hari ini tadi cikgu dah kongsikan dengan kita apa itu kekuatan. Jadi cikgu, kekuatan otot. Kekuatan otot, dan cikgu telah kongsikan panduan penggunaan prinsip FITT, di mana saya kira rakan-rakan di luar sana semua boleh gunakan kaedah ini untuk kita mula bersenam, mula melakukan aktiviti kecergasan supaya badan kita kekal sihat. Cikgu mungkin boleh rumuskan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Baiklah. Tuh, kita dah sampai ke penghujung ke ni? Alamak. Okey, tak apalah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Tadi untuk hari ini cikgu telah mengajar beberapa perkara berkaitan dengan PJPK, pentaksiran kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey. Pada awalnya cikgu ada memberi maksud apakah kecergasan fizikal. Cikgu yakin semua faham dan tahu sekarang. Okey. Seterusnya cikgu ada menunjukkan contoh-contoh aktiviti-aktiviti yang boleh kita sama-sama buat, okey? Untuk meningkatkan kekuatan otot kita. Otot. Okey. Seterusnya, cikgu sediakan panduan atau jadual untuk kita sama-sama ikut dan cuba di rumah atau di mana-mana sahaja. Mungkin pelajar-pelajar saya di asrama. Okey. Adalah aktiviti sendiri, okey. Menjadi rutin, okey. Dan yang terakhir tadi kita ada buat permainan, permainan. Okey. Semua saya rasa seronok dengan permainan ini, okey. Dah bersedia semua tadi. Yeah. Okey, terus je berdiri tadi kan? Berdiri semuanya. Okey. Permainan dan terakhir sekali tadi cikgu terangkan tentang carta cergas kita ini, okey. Dan ini akan digunakan oleh semua murid-murid tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 nanti. Saya paparkan di sekolah, mereka semua akan menggunakan. Jadi semua yang di sekolah, jangan lupa mengikuti langkah-langkah yang cikgu Saiful dah tunjukkan, dah kongsikan. Yang di rumah pun anda boleh lakukan aktiviti ini setiap pagi. Setiap pagi mungkin ada sedikit senama ringkas ataupun di waktu petang boleh cikgu ya? Di waktu petang pun boleh. Ataupun saya nak tanya satu boleh. Adakah kita disarankan untuk bersenam pada waktu malam? Sebenarnya soalan ini sangat saya tunggu. Okey, berkaitan dengan senaman pada waktu pagi atau malam. Okay. Sebenarnya tiada perbezaan antara senaman pagi atau malam. Cuma ketahanan body kita sendiri, badan kita sendiri, okey, bagaimana, how some of us boleh, kita boleh untuk melakukan senaman pada waktu pagi dan ada yang tidak sesuai dengan bodinya pada waktu pagi, okey. Jadi mereka melakukan pada waktu malam. Oh, jadi bolehlah sebenarnya. Ya, sebab body kita ni tidak boleh diukur pada satu cara saja. Berbeza-beza. Baiklah, diharapkan itu memberi pencerahanlah kepada mereka di luar sana, sebab saya kira bukan saya seorang saja yang tertanya sebenarnya boleh ke tak boleh ni bersenam malam. Kan orang kata nanti ada sakit itulah, sakit inilah kan. Tapi sebenarnya boleh mengikut ketahanan badan masing-masing.
Baiklah, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Saiful dan juga rakan-rakan dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Sekali lagi kita nak ingatkan kempen untuk apa hashtag terima kasih Cikgu ni adalah bersempena menuju ke sambutan Hari Guru pada 16 Mei yang akan datang. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Bye. Cikgu Saiful merupakan seorang guru yang aktif di SMPKB Shah Alam. Kesungguhan beliau di dalam dunia pendidikan sangat tinggi. Beliau juga seorang yang peramah dan mudah untuk didekati. Samping itu juga, Cikgu Saiful ini tidak lokek dalam berkongsi ilmu, khususnya di dalam bidang kesukanan. Dan merupakan seorang guru yang sentiasa memberi sokongan kepada murid-murid SMPKB Shah Alam. Hai, Assalamualaikum. Cikgu Saiful yang saya kenali adalah seorang yang sangat menyeronokkan. Beliau pandai mengambil hati murid dengan sikap peramah dan mudah mesra. Saya yakin murid lain juga amat selesa untuk mendampingi beliau. Mungkin sikapnya yang mengambil berat dan tidak lokek berkongsi ilmu serta sering memberi motivasi kepada pelajar-pelajar membuatkannya sangat disenangi dan disayangi. Semoga Cikgu Saiful terus sukses. Didik TV KPM.